Dominic. Pemain kebangsaan Dominic Tan Chun Chin dibawa masuk. Mukhairi Ajmal. Satu sepakan lambung cantik dari Yazan menyerbu masuk. Meninggalkan Kayun tadi yang... Dominic Tan yang akan mengambil sepakan percuma ini. Dari ke depan, Safwan naik ke atas. Kayun menanti namun hantaran lintang lemah. Dengan baki 3 minit lagi untuk masa sebenar permainan tamat. Selangor untuk Kayun. Kayun cuba masuk dan ada halangan dari Pak Teso untuk sepakan percuma. Ini merupakan peluang terbaik Selangor untuk mencari gol kering yang baik. Dan di situ lariannya dihalang oleh... Satu hantaran mencari Kayun namun sedikit kuat. Dominic. Cantik hantaran Dominic untuk Taiki. Yuri. Kayun. Dominic memintas. Yuri Henrique di sana. Tidak memihak mereka. Cantik dari Harik. Mukhairi lepas. Satu tolakan ke depan mencari Yuri. Baik, Safwan Baharudin di depan. Dua pemain sama mengejarnya. Percubaan Safwan juga berjaya dihalang. Dominic Tan. Dominic sebenarnya turut berada di belakang Khairul Fahmi Cik Mat. Kerana ketika serangan Safwan itu dilakukan, Dominic... Kayun. Serangan balas pasukan Selangor di sana. Kayun. Dominic mengawal pergerakannya. Kayun lepas. Kayun mencari ruang. Oh, pertahanan lawan. Dominic cuba menutup ruang itu. Namun perhatikan larian Kayun membawa Dominic ke sebelah kiri. Melakukan satu kawalan ke dalam. Dan sepakan itu tidak tepat. Namun keupayaan Dominic menutup ruang. Selangor. Sabah belum mencatatkan keputusan seri dari keputusan seri ketiga mereka. Dan tamat perlawanan oleh pemain-pemain Selangor dan penyokong-penyokong mereka di Kelana Jaya ini. Keputusan muktamad pada aksi Liga Super.